wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi washabihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam tadarus, dalam pada asap terang, dalam tasin ikro mencari ilmu mengenal fitilah inspirasi muslimah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada malam hari ini berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan aman fi aminillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap gerak langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa semoga salawat dan salam serta senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'akum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Umat wa'ufi bila yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, agar majelis ini menjadi lebih berkah, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya kita akan dengarkan nasihat Pak Dimas Sinta dari Ustazah Neneng Herlina supaya kita lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi. Baik, kita dengarkan pembukaannya dari Ustazah Neneng Herlina Fijola untuk nasihat Pak Dimas. Silakan Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah ya, dari kita tadi oleh moderator, hari ini kita melanjutkan pembelajaran di masih di seputaran tanwin. Tanwin itu adalah panda double ya. Panda double. Kalau dia fatsa tanwin, kan kita sudah belajar double. Kasroh tanwin berarti kasrohnya double. Kemudian domah tanwin itu berarti tanda domahnya double ya, seperti itu. Kemudian untuk tanwin sendiri ya berarti ada harokat sebelumnya fathah, kasroh atau domah kemudian berhadapan dengan nun sukun ya. Jadi tanwin itu sama saja dengan akhirnya ada namanya nun sukun. Ustazah, tolong bisa digedein dikit suaranya. Suaranya kurang keras ya. Iya. Okay. Suaranya ini pengaruh ya video kali ya. Kalau sekarang gimana Umi? Sudah lebih jelas? Oh, jelas saja. Jelas sekarang, jelas banget. Ya mungkin karena memang ini apa pengaruh saya kalau kadangan video diaktifin gitu ada aja keluhannya. Suaranya putus-putus, hilang timbul tenggelam gitu ya. Nggak ada jalan yang mulus ya Ustazah. Loh ya Allah nggak ada jalan yang mulus. Maklum ya ini di desa ini. Ustazahnya nyangkut di desa ini. Enak malahan. Di desa tuh enak. Iya. Yeah. Fresh Ustazah kalau di desa. Yeah. Iya. Kembali ke tanwin ya Mia. Kembali ke tanwin. Tadi karena sudah dibuka ya kita juga sudah baca doa. Jadi kita langsung masuk materi ya. Kita sudah belajar fathah tanwin. Apa sih bedanya fathah dengan fathah tanwin?
Jadi kalau sebenarnya, kalau tanwin itu sebenarnya harokatnya pendek ya, bacaannya pendek. Hanya saja dia perlu disempurnakan karena seolah-olah dia ada dua tanda baca gitu ya. Jadi kalau fathah tanwin seolah-olah ada fathah dan nun sukun. Berarti kan ada nun sukunnya, tanda bacanya seperti itu. Nah maka cara pengucapan dhamma tanwin juga seperti itu. Awalnya dhamma, misalnya bu. Bu kan dhamma ya, bu konyolkan itu. Bu, kemudian karena ada dhamma tanwin berarti ada nun sukun di belakangnya, maka bun. Bun. Ya kan? Seperti itu. Jadi beda dengan dia baca baca dhamma saja bu dengan bun. Bun. Kan ada dua gerakan. Kalau dia bu berarti memonyongkan bibir saja. Sementara kalau dhamma tanwin maka dia ada dua gerakan, bun gitu ya. Jadi karena ada makhraj huruf nun yang harus disempurnakan seperti itu. Jadi bunyinya sukun berarti sukun artinya kembali. Sukun artinya kembali kan gitu ya. Kembali. Jadi bun ya kan kalau misalnya bun. Dia tanwin ban bin bun. Nah, seperti itu beda dengan yang kalau fathah kasrah dhamma saja. Babi bu ya. Kalau disambung tuh babi bu ban bin bun. Bun. Tapi dia bukan ban bin bun gitu juga tidak ya. Tapi ban bin bun. Dia tidak panjang tapi dia sempurna, ada nun sukun di belakangnya. Maka hari ini kita belajar itu dhamma tanwin. Jangan juga terlambat, misalnya seperti ini bun. Nah, tapi baru dibalikkan setelah bun, bun. Kembali telat ya. Jadi ismul harokahnya harus jelas memang pada saat pengucapannya, bukan setelah mengucapkan kembali. Ya, jadi ini kalau misalnya apa bedanya yang fathah kasroh dhamma tadi kan? Kalau fathah babi bu ban bin bun. Babi bu ban bin bun walaupun dia tidak ditahan tidak ban bin bun tidak ya karena nanti di dalam tanwin itu sendiri nanti tergantung huruf sesudahnya itu huruf apa maka terikat dengan tanwinnya ya seperti itu ya. Oke kita contoh ya baca untuk di Ikrompat di halaman 7 ini ya. Boleh diikuti tapi masih kondisinya mute saja. Mikrofonnya ditutup dulu. Boleh diikuti tapi dalam kondisi mikrofonnya ditutup supaya kita lebih jelas mendengar ya. Karena suaranya sebenarnya kalau suara saya sebenarnya menggelegar, enggak minimalis, hanya saja yang terdengar di Umi karena jauh mungkin karena sinyalnya jadi seolah-olah suara saya minimalis gitu ya. Padahal aslinya suaranya menggelegar. Kita mulai ya Umi. Masih jelas suaranya? Masih saja. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dhamma tanwin itu fonemnya un. Un gitu ya. Jadi bukan un tapi un. Un. Monyongkan dulu. Jadi kalau ada huruf ba bertanda dhamma tanwin maka bunyinya adalah bun. Bun. Ya. Di bawahnya babi bu ban bin bun. Bedakan ya. Sasi su san sin sun amilu ya lengkapi dhammanya dengan memonyongkan bibir ya. Lainnya panjang kita sudah belajar tentang makobi alif ada alif sebelumnya fathah ya di huruf ain amilu amilun nah, apa bedanya amilu dan amilun ya terakhirnya dhammah saja kemudian yang kedua dhammah tanwin kalau lu berarti berhenti pada saat monyong amilu terakhirnya monyong tapi kalau amilun nah kembali harus diam di makhraj huruf nun. Jadi tidak boleh amilun. Kalau itu berarti nun sukunnya hilang. Hanya dhamma saja. Atau juga telat. Amilun. Baru balik. Telat. Ya. Jadi
Amilun nun gitu ya Umi. Bashiran bashiran nadhirun nadhirun ya, kenapa dia berubah tuh domanya kan monyong ya, kemudian kembali ke makhraj. Kalau yang tadi fathah tanwin ron tetap, tapi ujung lidahnya tetap ya di makhraj huruf nunnya. Qadiru qadirun nasihu nasihun, beda ya, nasihun ya, ada kembali ke nunnya. Rahiman rahiman rahimun rahimun. Ghafuran ghafuran. Nah ini fu monyong, fu mabni waw, waw sukun sebelumnya dhamma di huruf fa, tetapi sudahnya ada ra-nya fathah tanwin, ra-nya fathah mulutnya dibuka, ran nun sukunnya kembali ke makhraj nunnya. Ghafuran ya, tetap dibuka setelah monyongkan kedua bibir yang fu. Ghafuran ghafurun. Nah, kecuali yang ini. Fu monyong kan? Kemudian run, ru, runya monyong kan kembali nunnya. Run. Ghafurun. Ghafurun. Nah, baliknya ketika nun sukunnya saja, runya tetap monyongkan kedua bibir ya. Zahabin. Zahabin. Puratun, puratun, ya hati-hati nih. Jadi jangan puratun, gitu ya. Jangan berubah, jangan monyong terus. Puratun tidak. Pu monyong, ro dibuka, ro tunnya memonyongkan dulu, baru kembali ke nunnya. Tun. Jadi puratun, puratun, lulumatin. Zulumatin, salatun, salatun. Ya, ya Tewi, jangan telat ya. Kelihatannya ini mudah nih, tapi kalau udah dipraktekin itu kadang bibirnya nggak bisa diajak kerjasama kadangan ya. Alaqotin, alaqotin. Ya, ada yang bilang alaqotin gitu ya, karena ko-nya dimonyongkan. Tidak, ko-nya tetap fathah. Tetap dibuka. Alaqatin humazatin humazatin ghishawatun ghishawatun syafa'atun syafa'atun. Ya. Ini kira-kira kita mau coba dulu yang halaman 7 ini atau kita langsung coba di bacaan yang panjang di halaman 8 ya Umi? Yuk, saya tawarkan. Coba nomor 7 saja. Ya, yang dari halaman 7 dulu ya. Kita coba ya. Karena ini apa ya? Harus ismamul harokahnya yang benar ya. Yang saja. Ya, yang saya contohkan di halaman 7 ini yang kita baca pertama ya. Kalau misalnya ada waktu baru kita coba di yang panjangnya. Karena ini memang agak lebih sedikit memerlukan konsentrasi daripada yang fathah tanwin dan kasroh tanwinnya. Salah ya, Mi? Ya. Kita coba dulu yang di halaman 7 ini ya. Meli. Umi Meli. Ya. Pertama. Makasih. Ya, khusus untuk kita karena ini dia boma tanwin harus on kamera ya. Yang coba harus di on kamera. Jadi biar tampak ismamul harokahnya. Udah. Udah. Ya kan sudah saya contohkan on kamera, jadi sudah lihat mungkin jelas nggak Bika? Kadang-kadang sih nggak jelas sih gambar saya memang. Assalamualaikum saja pembimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan ini siapa ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Un. Bun. Ya. Ba. Ibu. Kalau aja nggak panjang, Mi. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Ya. Ban bin bun. Bun. Ban bun. Bin bun. Ban. Kalau ban panjang saja ya? Enggak. Begini. Kalau alif itu sudah rumus fathah tanwin biasa berhadapan dengan alif ya, Mi. Khusus untuk fathah tanwin dia ada alifnya. Karena nanti kalau sudah di Al-Qur'an itu dia menjadi mad iwad, kalau di akhir diwaqafkan, maka kalau yang lain kan disukunkan. Fathah, kasroh, dhammah, kasroh tanwin, dhammah tanwin dan sukun. Kalau diwaqafkan itu di akhir ayat dia disukunkan kan? Kecuali yang maqobi'i. Tapi kalau yang khusus fathah tanwin dia tidak disukunkan, tapi dirubah menjadi fathah dua harokat, ada alifnya. Nah, yang menjadi patokan panjang dua harokat karena fathah tanwinnya berubah menjadi fathah. Ketemu dengan alif kan jadi dia dua harokat. Rumusnya begitu. Tapi kalau secara kita baca di tengah, ya di awal atau di tengah, bukan pemberhentian, maka alif itu tidak berlaku panjang sebagai pemanjang fathah tanwin. Tidak, fathah tanwin yang bertemu dengan alif tidak panjang. Tapi tetap sempurna. Ban, ada nunnya tuh, ujung lidahnya tuh nyentuh di atas. Ban, gitu ya. Ban, bin, bun. Ya. Gitu. Sa, si, su. Sa, si, su. Ya, sa, jangan panjangkan su. Di awal. Sa, si, su. Sasisu, ya. Sansinsun, ya. Jangan ditahan. Itu durasinya sama, Mi. Fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Ya. Jangan yang san lebih. San, ulang saja. Sansinsun, jangan juga ditahan. Sansinsun, sansinsun, san. San sin sun. Ya, temponya tetap sama ya. Walaupun fathatan ini ada alifnya. Amilu. 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 Ya, lunya pendek. Amilun. Mana saja. Narik bibirnya nggak bisa. Milun. Lun. Amilun. Gitu ya. Amilun. Basiron. Oh, ya. Basiron. Basiron. Nazirun. Kodiru. 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 Kodirun. Kodiru. Yuk, yang lain di mute. Yang lain di mute. Kodiru. Kodiru. Ya. Kodirun. Kodirun. Un. Mulutnya ya, susah berubah ya saja ya. Monyong aja. Nah, makanya ini kalau Toma memang perlu perlakuan khusus nih. Kelihatannya kayaknya gampang ya, mudah gitu ya. Tarik mulutnya. Kok bibirnya kadang nggak bisa diajak kerjasama gitu. Iya. Kodirun. Nah. Enggak narik itu monyong. Kodirun. Kodirun. Gitu saja. Nasihu. 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 Salawatun. Nasihun. Tapi jangan dihun. Gitu jangan dipanjangin, Mi. Kalau panjangin hun, itu enggak balik ya. Nasihun. Un. Nasihun. Gitu saja. Yang tutup dulu ya. Yang tutup dong. Suaranya jadi dua ya. Nasihun. Nasihun. Baca, yang mana baca? Lagi ya ulang. Nasihun. Mana ya. Saja?
Nafihun. Nafihun. Nasihun. Rohiman. Rohimun. 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 Oh, jangan mun gitu, jangan mun. Dia ragu pas narik narik mulutnya. Rohimun. Kalau dia mun gitu, itu nun sukunnya pada saat memonyongkan bibir tidak, jadi kembali ke makhraj nunnya, ditarik mun mun. Reflek aja sih sebenarnya ya. Rohimun. Rohimun. Ya. Gofuron. Gofuron. Kalau ini nariknya dari roh, rohnya dibuka, ron. Bukan gofuron. Gofuron. Bukan pas nunnya, pak. Rohnya harus dibuka. Gofuron. Gofuron. Gitu saja. Ya. Gofuron. Gofurun. Nah, kali ini baru balik nunnya ya. Lanjut. Zahabin. 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 Jangan bin. Bin. Zahabin. Ya. Ya. Furotun. Panjang itu. Furotun. Ya. Zuluma. Zulumatin. 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 Oh, nyontek bisa ya. Nyontek saja. Solatun. Tadi udah dikasih contekan, Mi. Ya, tapi lupa. Solatun. 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 Tapi gak balik gitu ya. Monyongnya jangan ragu juga. Takut gak bisa balik, gak usah monyong lah gitu ya. Malah ragu. Solatun. 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 Gak kelihatan sih gambar sajanya. Gak kelihatan. Mau ngeliat mulut saja. Itu saya hidupin video kok, Mi, tapi samar ya. Iya, gelap. Gelap. Sola mana tadi tuh? Solatun ya. Sampai mana tuh ya? Ya, solatun. Coba ulangi. Solatun. Solatun. Mulutnya itu loh saja. Solatun. Tun. Tun. Solatun. Ala kotin. Lanya pendek. Ala kotin. Ala kotin. Humazatin. Humazatin. Manya pendek. Humazatin. Ya. Gisawatun. Syafatun. kadang lupa gitu. Syafa'atun. Ya. Syafa'atun. Syafa'atun. Ya. Berarti kalau lupa hilang ya. Jadi kalau lagi ingat tuh bisa. Berarti harus ingat terus itu ya. Sengaja ya belajarnya saja ya. Ya. Awal-awal memang kayak seperti kaku ya. Iya. Kayak kalau kapan dia monyong, kapan dia balik gitu kan, kayak kaku gitu kan ya. Tapi kalau udah lama-lama nanti ngalir aja sendiri seperti yang doma ya, monyong kan. Tapi kalau baca sih baca-baca aja, cuma mulutnya ini loh saja. Ya. Makasih ya. Saja. Ya, syukran, Umi. Oke, makasih, Tini. Perlu pembiasaan memang. Lanjut, Umi Ramlah. Ya, silakan, Umi Ramlah. Baik, Umi Leni. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Gimana saja bismillahnya? Babi bu, ban bun, sasi sun, yuk temponya sama mi, san sin sun, gitu, san sin sun, ya, amilun, Bashiron. Yo, si ya? Bashi, bukan shi. Bashiron. Nadiron. Nadirun. Kodirun. Dia jadi run, dia pendek. Kodirun. Pokoknya panjang. Kodirun. Ya. Yeah. Nasi'u. Ya, kalau ini enggak usah balik. Boma. Terakhirnya boma monyong. Nasihun. Rohiman. Pokoknya pendek. Rohiman. Gofurun. Run, runnya itu nun sukunnya balik. Gofurun. Jangan pada saat posisi yang sama ya, Mi. Runnya lihat layar, Mi. Jadi bukan run tapi run balik dulu nun sukunnya tuh balik ke makhraj nunnya. Jadi jangan pas nun sukunnya itu pas di monyong lomah ya. Gofurun. Gitu. Gofurun. Salah saja. Gofurun. Ya, cuman apa Umi perlu melatih untuk kembali ke makhraj nunnya. Jadi run. Gofurun. Gimana saja? Gofurun. Ya, lanjut. Gofurun. Jangan di run gitu, Mi. Jangan run, tapi run balik nih. Gofurun. Gimana sih baca aku tadi? Gofurun. Kayaknya gampang tuh. Runnya itu nun sukunnya itu pada saat monyong doma kan, uminya gofurun, run gitu aja kan. Tapi gofurun, run balik nunnya. Run nih ujung lidahnya nempel di gusi atas. Run. Jadi bukan run. Kalau Umi bacanya pada saat posisi memonyongkan bibir itu bukan ujungnya yang menyentuh gusi, tapi nih tengah lidah. Run gitu kan, run beda dengan run, beda. Ujungnya ini ya, lidah ya, ujung lidah ya. Run. Gofurun. Nah, jadi jangan pas monyong run
Run kan runya kan bomah karena monyong kan karena bomahnya ya kan. Run tapi nun sukunnya kan balik. Nun run run ghafurun. Ghafurun. Salah. Ghafurun. Jangan dipakai, jangan run. Jangan. Run run. Enggak perlu ditegaskan. Karena kita lah tadi suka kepalanya run gitu kan malah tambah jelas itu runnya begitu tidak kembali. Run run run. Ghafurun. Ghafurun. Ghafu. Salah. Ghafu. Punya panjang. Ghafurun. Ya. Ya lanjut dulu Mi, lanjut. Ghafurun. Zahabin. Ya, zahabin. Zahabin. Farotun. Doma. Furotun. Oh iya. Furotun. Zulumatin. 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 Solatun. Solatun. Ya. Solatun. Alaqatin. Alaqatin. Ulang. Alaqatin. 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 Tidak qatin. Qatin. Kalau pendek, alaqatin. Alaqatin. Iya. Alaqatin. Umajatin. Umanya pendek. Tidak ditarik. Umajatin. Umajatin. Ya. Umajatin. 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 Gisawatun. 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 Safa'atun. Safa'atun. Jangan dikagetin, jangan safa'atun, jangan. Syafa'atun. Atun tetap tempohnya enggak berubah-berubah. Safa'atun. Iya. Safa'atun. Tetap di atun. Aduh, satu. Yang pertama terus tunnya gini. Tun, tun. Agak kurang jelas ya Mia gambarnya ya. Saya pindah ke HP coba. Gambarnya gelap jadi bibirnya enggak kelihatan saja. Sebentar, saya gambarnya masuk. Gelap jadi HP kelihatan lain, ya. Di HP lain sebentar. Tadi apa ini? Ya, jadi dengan memonyongkan kedua bibir itu ketika bomah, tapi kalau di nun sukunnya, di tanwinnya itu, maka dia harus kembali ke makhorijul huruf nun, ya. Ujung lidahnya yang bertemu dengan gusi atas gitu ya Umi. Ulangi dari gisawatunya saja. Ya, sebentar ya, sebentar Mi, ini saya buka HP nih. Biar kelihatan gambarnya. Udah kelihatan nggak nih gambarnya ini? Kelihatan ini lebih jelas nggak nih? Malah kelihatan gambar bulat-bulat sama badan. Nggak ada orangnya. Ini kelihatan nih gambarnya nih. Gambarnya tapi ustazahnya nggak ada. Hah? Gambar ustazahnya nggak ada. Jadi bulat-bulat udah kelihatan. Di HP. Di HP. Oh ya saya barangkali di HP Mi. Mi ada kan ada satu lagi tuh yang saya masuk satu lagi yang lewat HP bukan yang share screen
yang gambar saya. Ada? Kan ada dua. Gak ada gambar ustazah. Ada dua, Mi. Gambarnya ada dua, Mi. Yang satunya, Mi. Ada dua. Saya ada dua gambarnya. Yang satu gak ada gambar. Yang satu ada gambarnya. Kan yang satu tadi gambarnya gak jelas. Ini saya masuk di HP, gambarnya jelas. Yang lain bisa lihat saya? Yang ada gak ada ustazahnya. Gambarnya gak ada ustazahnya. Bisa. Digeser. Geser yang lain, Mi. Geser. Ada dua. Geser. Umiramlah geser. Fotonya geser gitu. Itu bisa ada tuh. Dua gambarnya. Ada ini jelas. Satu ada gambar, jelas yang satunya tidak ada. Ya, ini jelas. Tulisannya M gitu loh. Ya, enggak, ini geser aja nanti ketemu. Geser. Coba geser pelan-pelan gesernya. Gesernya ke bawah atau ke samping? Ya, samping. Samping, Mi. Ada, Mi. Oh, saya kali. Ada. Ada dua. Satu nggak ada gambar, satu ada gambar. Ya, satunya ada gambar, saya bedain aja ya namanya ya. Sebentar, yang ada gambar. Yang satu gambar, yang satu huruf M. M itu mah, Maimunah. Ada, ini gambar. Nggak tahu kenapa. Coba di geseri pelan-pelan. Pelan-pelan gesernya. Nah, ini ada nih yang besar. Nenek arah kanan geser nih, coba arah kanan, ada besar cantiknya ya, besar sekali ya. Udah, yang mana bisa waktu gitu, ada, Mi, ada ya. Gini, Mi, udah kelihatan udah tuh jelas tuh. Udah ya, nah. ini lebih ini jelas bagus gambarnya, tapi kadang suaranya nggak kedengeran. Kalau ini kadang kedengar suaranya tapi gambarnya nggak jelas ya, jadi saling memenuhi aja. Kan kita kalau dhamma tanwin itu kan dia dhamma dengan nun sukun. Jadi setiap tanwin itu berarti terakhirnya ada nun sukun. Terakhirnya ada nun sukun ya. Maka nih kita ngalir. Syafa'atun. Ya. Jadi bukan pas atunnya itu bukan atun. Bukan. Tapi atun. Tapi juga bukan jangan nggak monyong. Tapi tuh monyong. Bukan. Atun, gitu kan? Karena takut nggak bisa balik nih, maka nggak pergi kemana-mana dia. Atun, nggak boleh juga. Tetap dia pergi ke depan, tapi dia tetap balik, gitu ya. Atun, gitu ya kan? Jadi kalau misalnya kita bilang bun, gitu ya. Bun, nah, tetap bun. Jangan takut monyong dulu. Ini kan boma tanwin, boma itu kan monyong dulu. Nah, tanwin itu berarti ada nun sukun di belakangnya, gitu kan? Kembali. Ya, ghisyawatun pun, gitu kan? Falapun. Nah, gitu nih. Jadi jangan pada saat kita ngucapin nun sukun itu pada saat monyong. Misal falapun, jangan. Atau telat baliknya. Falapun, baru balik telat ya. Walaupun coba, Mi. Oh, jadi kembalinya itu jangan monyong ya ustazah ya, ke samping ya, jadinya salat kan di dalam tanwin, baik fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhamma tanwin itu akhirnya seolah-olah dia ada nun sukun. Nah, kalau makhraj apa namanya ismamul harakahnya sukun kan diam gitu ya kan. Jadi diamnya itu di posisi yang normal. Nah, sementara posisi normal itu tidak dibuka atau tidak monyong, u juga tidak juga ditutup, tidak. Tapi ya kan kalau kita orang kayak tidur itu bengong gitu kan, gitu kan mulutnya biasa ya. Nah, normalnya kan gitu ya. Jadi pun, nah, secara mahraj nun itu ujung lidahnya menyentuh gusi atas, jadi letakkan tuh ujung lidahnya ke gusi atas. Mahraj huruf nunnya syah, sanya juga bukan huruf bibir, bukan syafatain, bukan syah, tapi syafa'atun ya, posisikan secara makhorijul hurufnya, secara makhorijnya ya. Lagi nih, dari ghisyawatun, dua yang terakhir, dari ghisyawatun dengan syafa'atun, coba ghisyawatun gitu ya. Ghisyawatun watun jar, tapi jangan ditasdid watun gitu, seolah-olah menegaskan, tidak. Ghisyawatun. Natural aja.
Gisawatun. Gisawatun. Ya, seperti itu, Mi. Gisawatun. Tapi kan kalau lagu ayunannya tuh nurun tun gitu. Jangan di tun. Gisawatun. Jangan dibiasakan nurun. Kalau misalnya tun menurun, nanti Umi kalau misalnya lagi baca Al-Quran, biasanya yang ada sukun-sukunnya itu nanti kebanting. Misalnya, alaikum gitu. Kan? Tapi kalau kita biasa dengar jadi alaikum, biasa aja, alaikum, bukan alaikum. Gitu. Nanti kalau kita biasa banting-banting di tanwin, nanti setelah baca Al-Quran, banting juga. Gisawatun, ini kan kebanting ya. Gisawatun, syafa'atun, ah, ya gitu coba. Gisawatun. Safaatun. Ya, gitu. Salah. Itu nanti kalau terbiasa itu bisa nih. Kadang kan kita kalau oh jadi harus kesini ya. Ya. Samping gisawatun gitu ya. Tun. Gisawatun. Iya, diam. Sukun itu artinya diam. Un. Gisawatun. Mhm. Safaatun. Safa'atun. Ya. Ya. Ya, baik saja. Ngerti sekarang saya. Kok itu enggak boleh monyong. Iya, iya. Jadi kira saja pas bimbingannya. Assalamualaikum. Itu saya agak susah nih. Ya, nanti lama-lama kalau sudah ya, terbiasa enggak. Insyaallah ya. Iya. Lama-lama sudah terbiasa itu insyaallah biasa saja. Berarti selama ini saya kalau tangwin salah dong ya. Salah Mi, cuma kurang pas aja. Monyong harus ke samping, harus ke samping. Cuma kurang pas. Ya, jadi ya gitu. Iya. Salah. Ya, lebih ketaranya memang kalau di doma tanwin ini, maka doma tanwin itu perlu penekanan khusus gitu kan. Kalau kemarin fathah tanwin, kasrah tanwin kan enggak terlalu banyak perubahan, kayak an itu cuma bedanya cuma ujung lidah, enggak tampak dari luar. Tapi kalau doma itu harus tampak kan, dengan memonyongkan bibir dengan kembali diam kan memang tampak dari luar gitu ya. Oke. Ya, makasih banyak ya saja. Makasih atas bimbingannya. Tommy. Ya, selanjutnya silakan. Sri. Keren nih. Ya. Umi Sri. Umi Sri. HP-nya kali itu. Baru ya. Oh, Umi Sri. Atau Umi Maimuna dulu lah. Enggak. Oh. Umi Maimuna. HP-nya kayak itu, Bu Sri. Umi Maimuna lah dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon izin. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babibu ban binbun sasisu sansinsun. Mi Maimuna. Ya. Jelas enggak suara saya, Mi? Kedengaran ya? Iya. Ini babibunya tadi banyak kepanjangan, Mi. Babibu gitu. Tapi jangan babibu, enggak. Babibu. Ah, masih kepanjangan. Banyak. Babibu. Mm-hmm. Babibu. Masih panjang. Pendek lagi. Babibu. Babibu. Panjang. Babibu. Ban bin bun. Ya. Sasisu.
Jangan dipanjangin juga. Sasisu. Sasisu. San sin sun. San sin sun. San sin sun. Amilu. Amilun. Gimi. Amilun. Amilun. Lun. Amilun. Bashirun. Banyak pendek. Bashiron. Bashiron. Nasi. Nazirun. Nazi. Nazirun. Nazirun. Bukan nasi. Nazi. Nazirun. 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 Nasirun. Bukan si ya Mi, itu hurufnya zal, ujung lidahnya dikeluarkan ketika Zi. Nasirun. Masir. Zal, zavidu. Nasirun. 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 Masih di huruf zalnya ya Mi, belum ya. Ya lanjut Mi bawahnya. Nasirun. za. Za. Nasirun. Nawi. Nasirun. Kayaknya apa suara? Orang saya aja yang dengarnya kayak si gitu, bukan zi. Nasi gitu kedengarannya. Nawi. Julidanya keluarnya zi, za, wi. Nasirun. Nawi. Nasirun. Masih antara samar antara huruf sin ya. Nasirun. Nasirun. Zavizu, coba bilang. Zazizu. Ya gitu, wi. Nasirun. Kalau kenapa di, kalau di nasirun jadi nasirun ya? Nasirun. Nawirun. Tapi kalau tadi Zavizu kok bisa, tapi di nawirun jadi nasirun lagi ya? Nasirun. Coba dijedah Mi. Nasirun. Lidahnya digigit depan. Ujung lidahnya dikeluarin sedikit Mi. Ujung lidahnya. Ya, adanya di ujung gigi seri bagian atas nempel. Nasirun. Nawirun. Nasirun. Nasirun. Ini kayak gini, ibarat ini orang nggak suka makan jengkol, tapi kalau direndang mau gitu. Nah, itu bingung itu antara suka jengkol apa enggak itu ya. Nasirun. Masih sih, apa salah kuping saya? Apa yang lain dengernya sama nggak Mi? Yang lain Mi, coba Mi. Si Reni gimana Mi Reni? Si. Kirain kuping saya yang salah gitu. Masih si saja. Oh iya, berarti nggak salah ya kuping saya ya. Indahnya kuping di gigi depan itunya. Nasirun. Ya. Lanjut Mi, bawahnya Mi. Pokoknya PR Mi, huruf zal ya Mi. Ya. Kodiru. 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 Ya. Kodirun. 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 Mi, kira-kira kalau misalnya abis bomah tuh, monyokan bibir terus tak suruh balik gitu, itu kira-kira gimana Mi bibirnya? Kaku, kesleo, apa gimana Mi? Kodirun. 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 Ya. Kodirun. Coba lagi. Nah. Nasihu. Ayo panjang. Nasihu.
Nasihu. Nasihun. 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 Mi lihat gambar saya enggak, Mi? Iya. Mi Maimuna lihat gambar. Iya, ada gambar. Ayo. Jadi hun gitu ya. Nasihun. Nasihun. Tarik kesan. Tarik kesan. Tri, saya ingetin kalau misalnya saya lupa ngingetin, tapi Umi jangan lupa kalau pas khusus pelajaran saya, Umi ada cermin di depannya gitu ya. Minimal tuh itu kaca bedak gitu loh ya. Yang penting ada cermin ya tuh buat ya. Buat bandingin. Nasihun. 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 Hun. Hun. Tarik ke samping bibirnya. Tarik ke samping. Nasihun. Jadi tetap di tempat. Rohiman. Rohiman. Ya. Rohimun. Rohi. Ro-nya dibuka. Fathah. Rohimun. Rohimun. Gofuron. 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 Gofurun. 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 Tarik ke samping bibirnya. Gofurun. 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 Ya, lanjut Mi. Gofurun. Zahabin. 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 Ya, jangan tambah pelan nih suaranya Mi. Lagi flu, Ustazah. Ya. Lagi flu. Oh, lagi flu. Ya. Zahabin. Zahabin. Puratun. 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 Pun. Zulumatin. Ya. Solutun. Solatun. Solatun. Ya. Alaqotin. 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 Pokoknya pendek. Alaqotin. 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 Ya. Hamuzatin. Humazatin. 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 Bukan sa. Humasha. Sa. Sa. Umasatin. Zazizu. Zaza. Iya itu. Umasatin. Seperti itu nih lagi. Tapi dipendekkan zanya. Umasa. Umas. Umasatin. Jadi salah lagi. Umasatin. Zazizu bisa. Tapi disambungin umasatin lagi ya. Umasatin. Umasatin. Zal. Ini identik berarti hurufnya itu zal, zai. Ya itu disinin semua tuh sama Umi itu ya. Zai. Tapi sebenarnya kalau dirinci bisa. Zazizu. Umasatin. Umazatin. 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 Zanya pendek. Umasatin. Umasatin. Itu saya pernah punya pengalaman ngajar orang timur itu rata-rata memang kayak gitu ya. Sin semua, mereka enggak kenal zai, enggak kenal zal gitu. Umi orangnya di orang mana Mi? Asalnya dari mana Umi Maimunah? Palembang.
Oh, Palembang. Emang biasanya bisa. Humasatin. Humezetin. Humasatin. Enggak. Humezetin. Humasatin. Lidahnya lidah depan ke nah lidah Humazan. Humazan. Kalau dengan huruf zai memang secara makhraj itu sama dengan sin ya. Ujung lidahnya di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Ya. Sama semua juga asofir sebenarnya ya. Umasa. Iya beda. Za. Umaza. Umasatin. Za. Umazatin. Umasatin. Enggak. Umazatin. Umazatin. Ya. Zazizu. 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 Ya. Emang benar-benar enggak suka makan jengkol kecuali direndang. Humazatin. Bisa. Ya, semangat nih. Ya, enggak suka, enggak doyan daging kambing. Tapi kalau di sate mau. Humasatin. Za. Humasatin. Humasatin. Rishawatun. Rishawatun. Ya. Satun. Safa. Syafa'atun. Ya. Syafa'atun. Syafa'atun. Ya. Sekarang, tetap semangat. Ya, apaan ya? Kalau misalnya mengoreksi, bukan karena apa ya? Menyalahkan bukan, karena semangat ya, semangat luar biasa. Minimal semangat yang luar biasa. Ya, terima kasih Ustazah. Ingat pelajari lagi makhrajnya Umi ya. Ya. Ya, lanjut. Umi Sri. Umi Sri. Sri Haryani. Umi Sri. Sri Haryani. Oh, tadi lewat ya? Lewat. Umi. Bu Sri. Mute itu belum dibuka. HP baru dia repot jadi. Kasihan. HP baru. Belum disetil, disetel. Tinggal pencet gambar mic-nya, Mi. Mic-nya. Ada bingung. Ya, ada tulisan. Tapi enggak canggih lagi bingung. Enggak canggih tambah bingung. Lihatnya diklik dulu, nanti speaker di sebelah kiri kelihatan, baru diklik lagi baru ke mute next. Ya, emang pintar. Nah, itu dia. Itunya mah pakar, yang mah pak pintar apa-apa. Klik dulu layarnya supaya boleh tua yang ya tua tetap muda ya tua boleh tua tapi gaul yang mama layarnya diklik dulu layarnya diklik Musri itu itunya suaranya belum di ini tuh belum di suaranya belum di ini ada gambar mikrofon ada garis merahnya itu dipencet supaya garis merahnya hilang pencet dulu pencet dia bingung nih akhirnya suara pencet layarnya tuker deh sama aku deh tuker tukar tambah ya, ini gambar udah kelihatan tapi ini suaranya belum tuh layarnya diklik baru ada speaker nongol di kiri bawah di kiri bawah baru speakernya diklik lagi speakernya dia dengar tapi dia nggak bisa ngomong iya nggak bisa bukan nggak bisa ngomong nih kita yang nggak bisa dengar suara kedengeran awo pakai ini speakernya belum di ini apa cecek ya udah di ini aja dulu dilompat aja dulu yang nanti Umi Sri Haryani latihan mencet mikrofon dulu kita ke yang lain dulu ya yang Nani ya makasih ya. Untuk yang Nani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Saya dipanggil kah nomornya? Belum, belum Eyang mah belum. Ini saja tuh Eyang. Iya, sayang, sayang siap. Ya, masih Eyang Nani dulu ya. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putus-putus ya. Yang, ya. Oh, putus-putus jangan, ya. Saya pindah posisi. Jangan, ya. Ini jangan terlalu dulu. Ditekan ya. Ya. Kita mulai langsung saja. Ya, pausnya ulangin nih, jangan ditekan ya. Sini yang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Un babi bu bannya jangan dipanjangin babi bu babi bu babi bu pendek lagi babi bu babi bu ban bin bun ban bin bun ban bin bun ya sasisu pendek sa pendekan bukan kependekan kepanjangan sasisu 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 ya sansinsun 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 ya amilu amilun basiron kira-kira bibirnya bisa balik nggak tuh yang nggak kelihatan bibirnya nggak kelihatan ya sekarang kelihatan naik sedikit naik ke atas naik ke atas naik sedikit udah turunin bukan naik lagi ya ya sip. Jadi sampai basiron nadirun kodiru nadirun belum balik itu ulang nadirun nadirun ya nadirun run runya kan runya bonyong nih ru nah nunnya balik nadirun tarik ke samping udah ke depan samping kita kodirun jadi diulur ditarik gitu bibirnya nadirun ulang lagi nadirun nah gitu kodirun kodiru kodirun nasihu enggak belum kodirun kodirun ada kaca gak yang hah ada kaca cerminnya biasanya bawa wah enggak ya. Kelihatan bibirnya bukan lagi kata naik lagi naik naik lagi kalau enggak. Maksudnya dibandingkan bibir saya sama bibirnya Eyang. Yang lihat bibir saja. Aduh, saya cari gambarnya saja. Yang satunya, yang satu enggak ada gambar, yang satu ada gambar. Karena tadi kan gambarnya kurang jelas yang satu. Yang ini bagus. Satu lagi. Ya, ya. Aduh. Oh, iya ini jelas. Ya, ya beda merek, beda merek ya. Ya. Beda merek. Sekarang kau dirun ya Ustazah? Ya ya, semangat ya. Kodirun. Kodirun. Kodirun.
Nasihu. Ya, kalau itu nggak perlu balik ya, Boma. Nasihu. Nasihu. Mulutnya nggak kelihatan. Mulutnya kurang naik ya. Yang ke atas sedikit itu apa HP-nya? Oh, kameranya jangan dirubah-rubah lagi. Begitu ya, ya. Lagi, ya segitu. Ya, ini kan khusus ini, spesial. Boma lihat video. Biasanya saya nggak pernah ngaktifin video kan. Ini karena berhubung Boma ya. Perlu. Sekarang nasihun. 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 Rohiman. Ya. Rohimun. Oke. Ulang ya. Kasroh, ismamul harokahnya itu adalah turunkan bibir bawah dan rahang bawah. Bukan menarik ujung bibir kiri dan kanan. Jadi bukan hi, tapi hi turun. Rohimun. Rohimun. Ya, judulnya narik bibir lah ya. Iya. Ghafuran. Ya, ghafuran. Ghafuran. Ghafurun. Run. Run. Ghafurun. 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 Dahabin. Dahabin. Uratun. Uratun. Zulumatin. Salahun. 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 Jadi jangan juga ditariknya gini, Mi. Kayak ada apa tuh namanya? Eho. Tuan. Ada E-nya itu ya. Jadi jangan tuan gitu ya. Salah. Salat tun. Ya. Jadi dia nggak ada jeda ya. Salat tun. Salat tun. Ya, begitu. Ya. Alakotin. Humazatin. Ya. Risawatun. 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 Ya. Safa'atun. Ya. Gimana rasanya yang? Jadi kayak lucu. Ya. Ini kita harus dua kali ini ya untuk yang di Dhamma ya. Minggu besok kita lanjut tuh di halaman 8 masih Dhamma ya. Ya. Jadi saja. Kita bagi dua ya. Nanti usahakan bawa cermin semua ya. Iya. Minggu depan ya. Ya, lanjut. Lanjut Umi Sri. Sekilas saya Ustaz ya. Bisa dengar enggak Uti Reni? Ya. Ya, salah dengar Umi. Udah. Dengar ya? Dengar, dengar. Tapi ininya apa? Nge-lag apa tuh gambarnya? Ustazah. Gambar saya. Bagus. Ada satunya. Enggak, semua ini HP saya mungkin nih. Oh. Nge-lag. Jadi gambarnya enggak sesuai bibir. Gambar enggak sesuai bibir. Enggak, Pak Busri bagus, Busri bagus gambarnya. Itunya kali Wi-Fi-nya kali Ustazah saya. Iya, mungkin sinyalnya itu. Sinyalnya mungkin sama namanya. Jadi enggak kelihatan bibir enggak apa-apa ya, Ustazah. Harus kelihatan. Oh, gambarnya kurang kurang ke bawah. Ditingkluin sedikit kameranya, ditingkluin. Nah, ditingkluin. Ya gitu segitu. Oh, ya. Bahasa apa tuh ditingkluin? Dingklok itu gambarnya yang ngomong aja nanti Ustazah yang nilai. Diturunkan. Dingklok di pegangnya. Sayang lucu. Lagi. Nah. Lihat
Kelihatan ya? Ya bagus. Kelihatan. Bagus Misri. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Mohon bimbingannya. Maaf kemarin pergi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babi bu. Ya. Kenapa rata-rata huruf pertama selalu dipanjangkan? Ya. Manusiawi. Iya, Pak. Memang bah, anak gitu pertama itu istimewa. Wajar kalau lebih sayang anak pertama ya. Babi bu. Babi bu. Banyak pendek. Babi bu. Masih nih. Masih bu saja? Iya, masih belum adil itu huruf pertama, kedua, ketiganya. Babi bu. Babi bu. Belum. Babi bu. Babi bu. Ya, jadi dia yang penting dia sempurna, ya. Mamul harokahnya kapan dia fathah ya dibuka tapi tidak diperpanjang. Babi bu. Belum. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Masih kerasa nih huruf pertamanya. Babi. Babi bu. Belum. Masih bu saja? Babi. Iya, yang pertama itu. Babi. Kalau satu-satu. Babi bu. Enggak. Ulangi. Masih bisa ya? Babi bu. Sama kan? Ketika digabung ya sama. Babi bu. Babi bu. Gimana sama. Bisa ya? Diulang, digabung. Saya nunggu. Babi. Kok susah sih bisa aja, Masya Allah. Babi susah, bu. Enggak susah, Mi muda. Ya. Maaf Bu saja. Saya tidak mempersulit. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Babi bu. Tambah panjang semua ya. Bu. Babi bu. Ba gitu Bu saja ya. Iya, Bu saja. Bi bu. Kayak ngitung itu tuaga. Iya. Babi bu. Ba bi bu. Disambung. Digabung. Miram aja udah paham tuh ngajarnya. Ya, saya ngerti sekarang. Saya udah ngerti. Babi bu. Ya, gimana sih? Masya Allah. Babi bu. Babi itu bu. Iya, lagi Mi. Babi bu. Babi bu. Bukan mempersulit ya, Mi. Babi belum sama ya. Bu. Ya, sedikit lagi. Babi bu. Oh, banyak kepanjangan. Babi bu. Nah, itu udah pinter. Babi bu. Iya, babi bu. Babi bu. Ya, lumayan. Lanjut. Udah Bu saja. Masya Allah. Maaf Bu saja. Ban bin bun. Ya, bunnya ya. Bun sudah kembali belum Bu saja? Belum bunnya. Ban bin bun. Bun. Ban bin bun. Ya, lumayan. Lanjut. Sasisu. Nah, itu sudah bisa. Lanjut. Ya, makasih Bu saja. Sansin sun. Udah balik Bu saja? Sudah balik. Hanya dia takut monyongnya. Sansin sun. Ya. Dia takut enggak pulang, Sansin sun. Gitu Bu saja. Sansin sun. Sansin sun. Itu domahnya jangan ditahan. Tetap monyong domahnya. Jangan merasa khawatir. Sun. Iya, sun. Sansin yang penting dia balik. Iya. Gitu Bu saja. Ya.
San Sin Sun. Lanjut. Lanjut Bu saja. Ya. Ya, makasih. Amilu. Amilu. Panjang. Amilu. Amilu. Kalau itu enggak perlu balik. Doma saja. Iya. Amilu. Ya. Amilun. Amilun. Bashiron. Ulang Mi. A-nya panjang. Nadirun. Amilun. Ya. Ya, Umi Sri. Yang Amilun, A-nya panjang. Ya, makasih. Amilun. Ya. Bashiron. Nadirun. Nadirun. Ulang. Nadirun. Nadirun. Udah balik belum, Bu saja? Sudah. Lanjut. Terima kasih, Bu saja. Kodiru. Kodirun. Jangan telat baliknya. Kodirun. Nasihu. Ulang. Kodirun. Nal. Kodirun. Ulang yang kodirun, Umi. Sinyalnya lambat memang kayaknya. Nasihu. Nah, kendala sinyal. Ulang, Mi. Suaranya kemana? Mi. Rohimuron. Gofdahabin. Furotun. Solatun. Alat. Alakotin. Jangan dipanjangin. Alakotin. Iya. Iya. Alakotin. Humazatin. Humazatin. Ulang, Mi. Humazatin. Humazatin. Rishawatun. Udah balik belum saja? Rishawatun. Rishawatun. Ya. Udah balik belum balik ya, Bu saja? Sudah. Sudah ketemu, Mi. Saya sudah pulang dia, sudah ketemu kok. Sudah pulang. Ya. Sudah ketemu saya. Dia kalau belum pulang enggak ketemu saya. Iya, emang ada yang pinter banget baliknya gitu. Gitu-gitu tuh, ya ampun, pinter banget ada yang gitu. Siapa? Hilang lagi. Syafa'atun. Ya, dia sebenarnya niat balik nyangkut di pohon tapi Mi suaranya. Enggak kedengeran nih. Suaranya mana? Atun. Ustazah. Langsung suaranya. Suaranya enggak ada, Bu Sri. Sinyal beliau memang nyampe nya. Sinyalnya nge-lag. Sinyalnya nge-lag. Tapi sebenarnya ya insyaallah dia bisa balik. Cuma nyangkut di pohon. Itu datang lagi. Sinyalnya kecilan. Ya, sudah ya, Bu saja. Ya, mungkin Umi bacanya sudah, cuma nyampainya ke sini belum. Oh, ya. Gitu. Sudah pulang tapi nyangkut, dia melipir berarti. Oh iya. Ya, ulang, Mi. Sinyalnya Bu saja jelek. Iya, betul. Maaf. Rishawatun. Coba dari situ. Ya. Rishawatun. Syafa'atun. Ya. Syukran, Mi. Ya. Lebih semangat lagi. Ya. Yang penting intinya latihan. Jelek. Iya. Gak apa-apa, ya. Umi.
Ya, Bu dengan segala kendala, kita tetap semangat makasih tidak banyak. Mengurangi ya, Bu Saja, ya, semangat bimbingannya. Kita. Ya. Ya. Gimana saya nggak semangat coba, walaupun bergaul dengan yang usia-usianya ya, boleh dibilang sudah lanjut. Makasih Bu Saja. Assalamualaikum. Tapi, ya, tapi semangatnya anak muda. Yeah, saya ikut keren. Iya, ya, keren. Iya, rasa lelahnya hilang jadinya. Iya. Jadi hari ini capek nih, Mi, tapi semangat nih, luar biasa. Tadi capek banget dari kemarin. Ini HP-nya kagak bisa keluar-keluar, Masya Allah. Ya lanjut, Eyang Ma ya? Iya. Eyang, jamu kalah, Eyang. Ya, Assalamualaikum, Saza. Waalaikumsalam. Terima kasih, Tireni. Bu Saja, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Bu Misri. Atas wisudanya. Makasih, Eyang. Iya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bun babi bu. Babi bu. Babi bu. Ban bin bun. Ban bin bun. Ban bin bun. Jangan terlalu cepat kalau dia tungguin. Maafan Bu Siti Mardiati di mute dulu. Maaf, maaf. Terlalu semangat nih yang lainnya, Mi. Di mute, Mi. Boleh ngikut, tapi mikrofonnya dimatikan. Yep. Ya. Biar yang berisik yang di sampingnya aja. Ya. Yeah. Ban bin bun. Ya. Yeah. Sasi su. Sasi su. Sasi su. Iya, bisa sebenarnya. Tapi kenapa ya huruf pertama sering dipanjang? Sasi su. San san sin sun. Kalau itu panjang. Kalau bilang san gitu enggak. Tapi dia san sin sun. Kan ada alifnya, jadi bacanya gimana tuh, Saza? Ada ada alif tapi sebelumnya fathah tanwin. Nah, itu tidak menjadi panjang. Oh. Kalau yang panjang kan alif sebelumnya fathah. Iya. Yeah. Yep. Hanya san, dia sempurna kan ini. Ya. San sin sun. Ya. Amilu. 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 Amilun. Lun. Amilun. Lun. Jangan lun. Tapi balikin lun. Lun. Nah. Ya. Ya, sifat asli huruf nun itu kan dia memiliki salah satu sifat yang tidak memiliki lawan, gunnah namanya. Ya, jadi tetap nun, dia sempurna. Ditarik kembali ya, nun. Iya. Amilun. Ya. Basiron. Basiron. Si-nya. Ba. Ya. Basiron. Bazirun. Nah, bukan ba. Oh ya, nah. Nasi, nazirun. Ya. Qadirun. 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 Nasihu. Basihun. Nah. Oh iya, nah. Ba mana balik-balik salah. Nasihun. Yeah. Rohiman. Ronya pendek. Rohiman. 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 Rohimun. Gofuron. Ya. Gofurun. Run, bukan run, run gitu, bukan. Gofurun. Run, ya. Gofurun. Zahabin. 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 Ya. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Zulumatin.
Solatun. Ya. Alaqotin. Umazatin. Risawatun. Safa'atun. Ya, cukup Umi. Peron hanya perlu dilatih saja ya, supaya nggak lupa. Kadang-kadang kalau kita lagi belajar-belajar, harus tetap ingat gitu. Oh iya, kembali. Nah, kita lupa aja sedikit, nggak kembali. Iya, Zaza. Wajarnya jadi bahas tadi, ketukarnya jadi bahas. Ya kalau titiknya itu sebenarnya bukan karena nggak tahu hurufnya ya. Cuman ini kadangan otak bilang nah, tapi mulut nggak kompak bilang ba. Itu faktor apa itu? Ya, faktor lah yang jelas. Iya, Sasa. Ya, sekeran Uyang. Ya. Ya, lanjut. Saja. Oh iya, faktor tua. Iya, faktor dia ya, silakan. Faktor ya, U. Iya, ini faktor kalau, U tadi juga hampir lupa nih Ustazah. Kalau udah, tua itu takdir. Tapi kalau tetap semangat itu pilihan. Dan pilihlah itu. Faktor U. Insyaallah, semangat terus Ustazah. Apalagi semangat Ustazah, cuman belum bisanya itu. Enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama. Sama-sama berjuang. Pada ketawa aja, nggak usah, udah nggak usah. Iya. Nggak usah dibikin beban. Ya, senang ya. Iya. Ustazahnya aja ketawa-ketawa terus, kok kita seneng kok. Ya Ustazah ya. Iya. Semangat ya. Iya. Berarti ya. Sabar ya Ustazahnya ya. Siap Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saja lanjut. Babibu. Jangan ditebalkan bibu. Babibu. Jadi huruf ba itu makhorijul huruf ba itu kan bertemunya dua bibir dalam ba. Ya, jadi jangan dilipat ba. Ba biasa aja. Ba. Ba bibu. Ba. Ba bibu. Ya. Ba bibu. Dilepas ya Ustazah. Ba bibu. Tapi jangan dipanjangin. Ya. Ba bibu. Ba bibu. Ba bibu. Ya. Ya. Ban bin bun. Ban bin bun. Enggak panjang. Cuma suara ya. Ban bin bun. Ban bin bun. Ya, cuman itu karena mungkin ada juga pengaruh logat ya yang menebalkan huruf ba dan jim. Oh. Ban bin bun. Ya. Lanjut. Ta sa si su. Sasisu. Ya. Sansinsun. Amilu. Jangan ke hidung ainnya. Amilu. Tenggorokan tengah. Amilu. Ke hidung. Amilu. Jangan ditekan. Jangan milu. Ya, lanjut. Amilun. Basyiron. Orang ya. Basyiron. Nazirun. Qadirun.
nasihu, nasihu, ya, nasihun, rahimun, ghafurun, zahabin, tok ya pinnya, zahabin, furatun, saja, ya lanjut, zulumatin, salatun, balik, salatun, salatun, ala ala qatin, humazatin, ghishawatun, syafa'atun, ya, syafa'atun, syafa'atun, ya, lalu Mi, cukup. Jazakillah khair Ustazah. Ya, jazakillah khair. Nanti lama-lama pintar kok semua ya. Ya, silakan Umi Reni terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babi bu ban bin pun babi bu sasisu san sin sun san sin sun san san sin sun amilu amilun basiron nadirun mi basiron ya. Basi basiron ya nadirun qadiru qadiru ka qadiru ya qadirun 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 nasihu nasihun rahiman rahimun ghafuran ghafurun dahaban dahabin suratun dulumatin salatun alaqatin ya umazatin risyawatun syafa'atun ya baliknya jangan telat tapi syafa'atun ya ya sukran Umi Reni
Ya, ini jasa kilo hairan saja. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai semua ya? Ya. Ya, luar biasa. Semangat memang. Ya, jangan menyerah ya Umi. Tetap belajar, bersemangat ya. Selagi kita punya wadah yang luar biasa, semangat-semangat yang luar biasa, saling bergandengan tangan ya. Berbagi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita selesai. Minggu depan insya Allah kita lanjut masih di dalam Boma ya. Jadi nanti mungkin hanya sedikit saja pengaruhan kita lebih banyak mencoba nantinya untuk di halaman 8 langsung mencoba ya. Mohon maaf Umi atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi. Allah, semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat untuk kita dan dijadikan ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum kita tutup Mi, afwan, ini ada masukan sedikit ya. Ada kalau misalnya potensi untuk dipindahkan pembelajaran kita di malam lain, kira-kira bisa enggak nih? Bisa saja, kebenaran hari ini bentrok 3 Zoom saya. Kan, apa maksudnya weekend kan kalau misalnya malam minggu takut terlalu malam, bisa jadi ya. Waktu untuk keluarga, ya. Bisa jadi seperti itu. Saja. Yang ngurangin bentrok Zoom. Ya. Kalau misalnya untuk dialihkan malam hari lagi, nanti tinggal konfirmasi admin, mungkin Zoom-nya ada yang kosong, bisa. Ya. Kalau misalnya mau dialihkan misalnya siang hari bisa sama seperti waktu kita Ramadan ya. Selasa ya. Boleh nah, saja. Seperti itu. Nanti pagi tinggal saja. Ya kita jadi pagi. Selasa siang. Iya, pilihan ya. Kalau siang jam berapa? Sakit. Jam 7 seperti biasa. Jam 7 pagi. Kalau kayak bulan Ramadan itu kita jam 7 ya, Pina ya. Jam 7 sampai jam 9. Oh, jam 7 pagi saja. Harinya ya, apa ya lupa. Harinya. Kalau hari Selasa jam 7 bisa sampai jam 9 misalnya. Atau misalnya di malam kalau misalnya kita memang mau malam dialihkan ke malam yang lain gitu. Misalnya malam Jumat pagi malam aja malam ya. Kamis seperti itu. Ya, aja, pagi itu aku kalau jam ya. 7. Nanti kita ya. Lanjutkan di grup WA saja kalau ya. Misalnya ada yang memang nanti kita menemukan satu kunci. Masalahnya untuk malam ini dan seterusnya itu saya dapat amanah untuk mengisi kajian di remaja. Sulit untuk mengisi remaja, mumpung mereka sudah mulai bersemangat mulai malam ini gitu kan. Jadi kalau malam minggu biasanya kan berkeliaran. Ya, mana-mana. Oh itu iya, kan, Bu saja benar. Remaja putri. Ya, jadi itu perjuangan lama gitu kan malam ini sudah mau gitu kan. Tadi habis maghrib itu ya, sudah alhamdulillah. Kalau bisa saja kalau bisa malam lagi aja. Bisa kalau jam 7 enggak bisa. Ya enggak apa-apa nanti kita bisa voting aja dibantu admin. Salah ya Mi gitu aja. Nah, kita tutup jazakillahu khair. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau nanya, Ustazah nanti kalau udah di kalimat bibirnya tetap Ustazah. Insyaallah. Ustazah. Udah enggak ada ya? Udah hilang. Enggak maksudnya kalau di kalimat itu bibirnya